informasi yang memang tidak bisa kita berikan secara penuh karena nanti takutnya menghambat proses penyelidikan kita. Tapi secara umum memang anggaran perjalanan dinas luar daerah memang cukup besar. Jadi di 2015 itu saja 16 lebih miliar untuk luar daerah, belum dalam daerah. Kemudian di tahun 2016 itu meningkat, jadi untuk luar daerah 24 miliar lebih. Jadi memang karena anggarannya besar, maka verifikasi pun itu memerlukan waktu penyelidikan kita. Tapi indikasinya memang ada, Pak? Kalau untuk indikasi kita perlu, kalau untuk saat ini kita fokus merekapitulasi data dulu, tapi nanti pada saatnya pasti kita sampaikan. Itu untuk apa aja itu, Pak? Dana yang sebegitu besar 16 miliar 2015 dan 2016 24 miliar itu, Pak. Kalau 24 itu khusus untuk perjalanan luar daerah, itu ada 4 kegiatan, ada beberapa. Nah, sesuai dengan objek penyelidikan kita kan khusus ke luar daerah. Nah, 24 itu memang untuk luar daerah dan itu ada 4 kegiatan. Tahun kemarin anggaran, total anggaran di DPRD Banjar berapa sih, Pak? Ya sekitar 35-an. 35 Pak ya. Oh, jadi hampir 60-70% untuk perjalanan dinas. Iya. Pak, itu ada nggak, Pak, anggaran-anggaran yang tidak wajar, Pak, digunakan gitu, Pak, dari dokumen? Untuk saat ini kita fokus pada objek penyelidikan. Jadi kita memfokuskan sehingga supaya bisa segera kita menemukan peristiwa ada nggak tindak pidana.